Halo semuanya, selamat datang lagi sama gue Rido di channel di game Minecraft Train Tutorial. Dan di video kali ini gue mau ngasih kalian tutorial yaitu gimana cara membuat kereta K1 New Generation 2024, yaitu livery garis ungu ya, yaitu rangkaian K1-nya milik rangkaian kereta api Loda ya. Nah, jadi sebelum gue mulai ke tutorialnya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan klik loncengnya untuk dapatkan notifikasi terbaru setiap kali gue mengupload video terbaru. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Oke, guys, gue udah berbalik arah dan yang pertama kalian harus buat railnya seperti ini, dan kalian harus kasih yang namanya yaitu wall abu-abu 2 blok di sini. Nah, dan untuk panjang keretanya yaitu 28 blok ya. Jadi panjangnya 28 blok ya. Jadi panjangnya 28 blok ya. Nah, setelah itu kita kasih yang namanya yaitu beton abu-abu, terus tangga lempeng batu bata dan lempeng bata nether ya. Dan juga ini untuk jembatan besi ya. Yang pertama kalian taruh dulu iron trapdoor di sini. Terus kita kasih grey concrete di sini dan lempeng nether brick slab dan grey concrete. Dan kita kasih lempeng batu bata di sini. Dan kita kasih di sini juga. Di sini kita buat 4. Ini 1, ini 2. Dan kita kasih beton abu-abu lagi di sini. Di sini 2 blok. Dan di sini 1 blok. Dan kita kasih iron trapdoor di sini. Nah. Jadi kayak seperti ini ya. Lalu kita kasih tombol batu di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Langsung kita kasih tangga adhesif yang dipolesan di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Lanjut kita ke bagian pintu besi dan kita kasih dulu lempeng batu bata di sini dan pintu besi di sini. Kita kasih pintu besi di sini dan lempeng batu bata. Dan kita kasih andesit polesan di sini. Dan kita kasih di sini juga. Setelah itu kita kasih lempeng apa blok andesit di sini. Kita kasih yang namanya lempeng andesit ya di sini. Dan kita kasih blok andesit di sini. Kita kasih lempeng andesit di sini dan kita kasih lempeng andesit lagi di sini di kanan dan kiri sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Lanjut, kalau kita kasih papan Crismon di sini dan kita hancurkan 2 blok sini dan kita kasih di sini. Kita kasih di sini juga, di sini dan di sini. Setelah itu kita kasih papan Crismon keseluruhannya di tengah-tengah sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke bagian lempeng andesit. Kita kasih lempeng andesit polesan di sini. Nah,
Nah, jadi kayak seperti ini ya. Setelah itu kita kasih blok beton hitam, kaca buram hitam, dan juga iron bars. Kita kasih di sini. Kita kasih dua blok beton hitam di sini. Dan kita kasih itu beton hitam lagi. Itu kita kasih jarak satu blok saja. Nah, kita kasih beton hitam lagi di sini. Dan kita kasih kaca buram hitam di sini. Kita kasih iron bars di sini. Nah, di sini juga. Nah, setelah itu kita kasih yaitu lempeng elem, tanda betula, kepala tengkorak, dan juga tombol batu dan macam apa lempeng batu halus. Nah, lalu kita kasih tanda betula di sini dan di sini kepala tengkorak. Kita kasih tombol batu di sini, kasih tombol batu di sini, tanda betulat di sini, dan kepala tongkorak di sini. Setelah itu kita kasih tanda eklat di sini, tengah-tengah sini. Nah, pastikan, nah, di tengah sini. Dan kita kasih lempeng batu halus di sini 4. Nah, di sini 5. Kita kasih di sini juga 4. Nah, oke. Jadi sudah kereta K1 generasi 2024 livery garis ungu ya. Oke. Oke semuanya, itu dia video tutorial dari gua ya. Nanti ada lanjutan lagi dari video tutorial ini ya. Jadi tunggu aja lanjutannya, oke. Jadi jangan lupa video ini di like, comment, share, dan subscribe. Dan gua Rido dari channel pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.